keliling rumah Nabi. Siapa waktu Allah suruh hantar, Allah hantar mengantuk, duduk atas butir mata. Tidur. 10-10 orang tu tidur belakang. Kenapa? Tak lihat apa kita lah. Suka kita exercise, kita main dah pukul 3 tadi. Kupak lah exercise. Tak nak bagi mengantuk suruh. Kena si dinding tiang. Kaya tak payah kena dinding tiang, duduk gitu pun boleh tidur. Sebab tu tidur ni pelik tau. Tidur dalam masjid lah paling pelik. Kalau rumah dia memang tak ada lah, ada duduk-duduk gitu, telena gitu, tak ada. Nah, saya pula betul juga tuan-tuan sebenarnya. Sama. Jadi itu di antara kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ini tidak mengantuk dan tidak tidur. Mengurus dan mentadbir alam ini, mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Ayat ini kata Tuhan kita penguat bagi penguasa Allah ke atas segala sesuatu dan terikatnya segala sesuatu dengan pengurusan Allah. Tak ada benda yang bergerak di atas bumi Allah ini, di alam maya Allah ini bergerak dengan sendiri. Tak ada. Matahari di bawah penguasaan dia, malam siang di bawah penguasaan dia. Semua di bawah dia. Kita bergerak di bawah penguasaan dia. Cuma kita ni di bawah Allah, di bawah penguasaan Allah. Allah ni dia nak kita ni jadi baik. Tiba-tiba kita ni lawan nafsu, lawan kita jadi ikut nafsu buat perkara jahat. Itu dosa tu. Tapi tak apalah, ikut nafsu pun sekali-sekala kamu bertaubatlah kepada aku, mudah-mudahan aku ampun dosa kamu. Jadi baik, masuk surga. Nah, nanti itu. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah ilham dah kita jahat atau baik. Nah, munoman. Kalau mau ambil baik, sucilah. Kalau mau ambil ikut jahat, dosa lah. Itulah. Ada. Sebab tu inna hadaina husabila imma syakira wa imma kafura. Ada. Allah Subhanahu wa taala beri jalan kepada kita ni dua. Ha? Inna hadaina husabila imma syakira wa imma kafura. Mau nak jadi orang baik ke? Mau jadi orang syukur ke orang kufur? Ambil gila munaman kata Allah. Jadi kalau nak baik, Allah Subhanahu wa taala buat baik. Supaya Tuhan Nabi kata, "Man yudillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, yufaqihu fid-din. Yufaqih ni maknanya jadi Allah beri dia faqih dengan agama. Faqih dengan agama, sebelum faqih dia kena belajar agama. Sebelum faqih tu dia kena belajar agama. Maknanya orang yang Allah nak dia jadi baik, orang yang duduk dalam majlis ilmu, belajar agama. Nah, baik. Ini mari ngaji, tak nak mari, surga ada, tak mari. Bila mari, bila mau mati. Bila ayah mati, kau panggil, mari, suruh buat tahliah, apa semua. Lepas tu tak mari. Tali, walaupun hidayah ni, bukan tangan kita, tangan Allah. Tapi janganlah kita berjauh dengan Tuhan kita. Nah, kerana mengantuk dan tidur, kedua-duanya menafikan hidup dan pengurusan yang sempurna. Nah, kedua-duanya menafikan hidup dan pengurusan yang sempurna. Ini sifat Allah. Sifat Allah yang cukup hebat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Maksudnya kepunyaan Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Tak sedang mengakulah harta aku, hartamu dan sebagainya. Kita disebut tuan-tuan, mata kita. Bukan hak kita. Kalau hak kita, mata ni, kenapa ya kau tua, kau pakai cermin mata? Semakin tua, semakin pakai cermin mata. Saya ni tidak tua, action dia. Nah, orang pakai cermin mata, saya pakai cermin mata. Nah, maknanya bahawa kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Harta yang kita ada, tanah sebidang itu memang kita kata kau hak saya, tapi bukan mutlak. Supaya isteri kita, anak kita bukan mutlak. Memang Allah bagi-bagi amanah pada kita supaya kita jaga dia, tapi bukan mutlak. Sebab tu ada mati, nah, ada rusak, ada macam-macam ada. Nah, sebab bukan hak kita. Hak kita sahaja hak kita ni, hak yang kita kena jaga, apa dia? Amalan. Nah, Tuhan kata kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hak kita.
hak layak Tuhan belaka. Saya dulu hidung saya ni serupa sarukan hidung dia. Tapi dah eksiden putih lagu ni lah ada macam mana. Setakat yang ada jadilah saya ada hidung. Masih baik ada hidung. Saya masuk putih hidung tu, saya cakap ke isteri, kita sudah bawa saudara lama lah saya bawa saudara. Tengok-tengok hidung saya tak ada. Tapi adalah bahasa macam dia bawa buku ni. Saya tanya isteri awak nak lagi saya, apa dia tanya? Saya tak ada hidung. Tak apa nak dia hujur lah. Soalan tu je lah. Tak lain lah nak lah. Dia tengok hidung. Nah, bukan hak kita. Adalah hak Allah SWT. Allah boleh ambil, boleh tarik. Sebab orang bangun pagi, saya ada seorang orang buta. Dia kerja RTM. Dia umur 19 tahun dia jadi buta. Bayangkan umur 19 tahun jadi buta. Dia main bola dengar. Umur 19 tahun dia jadi buta. Tapi bagusnya dia tuan-tuan, pengurusan guru-guru mengajar jadual duduk tangan dia. RTN dengan surau Islam duduk tangan dia. Saya ingat dia sekolah sekali. Selalu saya tanya dia, muka surat apa-apa kita ni? Dia boleh tahu muka surat. Ha, dia kata, saya saja. Mak, muka surat apa-apa? Oh, dia kata 43. Orang lain, kau celik, semua tak tahu. Ngaji serupa dengan dia, dia butuh ingat muka surat. Kelebihan dia. Nah, ada lebih dari dia esok tu. Atau dia berkilau-kilau di syurga dan sebagainya. Nah, ini dia di antara kita balik pada cerita kita. Bahawa kepunyaan Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Ayat ini menetapkan sifat milkiyah, milik Allah. Milik yang sempurna bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang boleh mengaku. Orang putih jual tanah di bulan. Dia ingat harta bapak dia. Dulu tak ingat kan? Ada dulu orang putih jual tanah di bulan. Pakat beli gila babi habis. Nah, mau nak beli mana tanah di bulan? Serupa orang Terengganu jual tanah dalam laut. Tanah ada, tapi duduk dalam laut. Dari zaman dulu, tanah tu memang tepi pantai deh. Tanah tepi pantai. Tapi muka hakisah. Geran ada, tanah mana nak jual? Saya tak jual tanah ni, mana kita tengok lah kita. Mana? Ha, sudah duduk dalam laut, nukur pun. Nen. Bukan hak kita. Hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dialah dia nak kan. Ke milik dia. Ha? Milik dia. Kalau kita duduk atas bumi Tuhan, bumi dia. Mu nak duduk, lagu mana duduklah kata Allah. Tapi jadilah hamba yang taat kepada Allah, ikutlah apa yang disuruh. Lepas tu kita mari ke dunia ni, memang kita boleh buat apa pun. Tapi tak boleh langgar syariat Tuhan. Tak, kita tak boleh curi, tak boleh minum arak, tak boleh bunuh orang, tak boleh meropok menyamun. Ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Serupa tuan-tuan ke rumah saya lah. Pergi rumah saya, duduk depan cukup lah. Ini pergi melapak atas katil rumah aku. Patut habis katil-katil rumah aku, duduk dalam bilik dia. Wah, di kipas tu dia pegang, pakat jatuh habis. Ah, ini tak boleh, ini nak kena karantil ni. Kan? Tak boleh lah. Mana serupa lah kita mari atas bumi Tuhan. Ikut cara Tuhan. Ikut cara Allah. Kita ngaji. Gapo ya Tuhan nak. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak pada kita bila kita duduk atas bumi Allah. Selamatlah. Nah, selamatlah. Mari ikut kita. Ikut kita nak lawan hukum Tuhan. Nak lawan hukum syariah. Syariah Tuhan, hukum Tuhan. Semua nampak nak lawan belakang. Itu baru Tuhan jadikan. Nah, bahasa bijak sangat Allah ada siji dengan berbagai-bagai siji. Kita ni tuan-tuan, bila mari tua tu hai tarik. Mak tarik. Beri penyakit lupa soko, beri penyakit nyanyuk putih. Makhluk nyanyuk ni Allah. Tak ada apa dah lah. Kalau bijak setahun mana dulu, semua hilang belakang. Nah, bahasa lawan apa Tuhan. Allah bagi sakit belikak pun, oh, yang tak agak buat lagi. Sakit belikak. Alah saya tak boleh sungguh lah ni, saya kalau sakit dekat pun borak dia ni. Suruh isteri bijak. Bijak isteri saya 300 kilo juga dia. Nah, selesai lah. Berat sangat aku. Nah. Ha?
balik pada kita, nah. Miliknya yang bebas daripada sebarang hubungan dan suci daripada sebarang penyengutuan. Bebas daripada sebarang hubungan yang lain. Tak ada. Hak dia aja lah. Suci dari sebarang penyengutuan, pensyiritan. Syirik ni maksudnya ialah kita menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Tuhan lain selain daripada Allah. Menduakan Allah adalah syirik. Menduakan isteri adalah harus. Tak ada wajib, tak ada wajib. Tak adalah kata saya nak kahwin dua wajib. Tak wajib kecuali kalau kau tengok orang lembu pukul geram. Allah geramnya lembu ni kalau boleh kahwin dengan lembu kan semua. Itu wajib dah. Wajib lah. Nah, tapi kalau setakat tengok tak ada apa, berasa comel, lepas tu tak balik ke rumah hilang, tak ada apa. Nah, setakat tu tak ada apa. Jadi menyekutukan Allah adalah syirik. Ada Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang menduakan Allah lah tu. Sebab tu Tuhan mengajar nafi dulu. La ilaha illallah. Nafi baru di isbat. Nafi segala ilah. Ilah ni semua Tuhan. Batu Tuhan, kayu Tuhan, duit Tuhan, masa Tuhan. Apapun, everything, semua boleh jadi Tuhan. Kalau Allah sebut ada 8 Tuhan. Nah, Allah sebut ada 8 manusia semua. Manusia akan sembuh 8. Gapa dia? Kul in kana aba'u wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawna. Ayat dia ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri. Maka kata kalau wahai Muhammad, sekiranya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, adik-beradik kamu, suami isteri kamu, kaum kerabat kamu, kuasa, harta dan pangkat yang kamu ada, apa lagi, perniagaan yang kamu takut rugi, rumah yang kamu sayang, sekiranya lebih kamu kasih daripada Allah dan Rasul serta berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta yati Allah bi amri. Tunggu saat akan datang perintah Allah. Maknanya meletakkan bahawa makhluk ini lebih daripada Tuhan. Saya atau ibu bapa lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau mau ayah suruh buat berlaku, tapi hak Tuhan suruh tak buat. Nah, hak Tuhan suruh tak. Tuhan panggil hayya ala salah wa puasa, tak panggil pun, tak semaya itu doa. Nah, semaya pun lewat-lewat. Saya hak ni jadi rusing pun tu. Kadang-kadang kita semaya masuk waktu tak semaya lalu ni rusing tu. Takut-takut teman-teman dalam perjalanan sebelum semaya itu kita mati. Kita mati sebelum semaya. Semaya itu semaya lewat. Dah, kita semaya katalah pukul 6, kita pergi semaya pukul 7 lah sekarang. Semaya asar. Semaya asar pukul 5. Pukul 5 asar dia. 5 asar. Waktu kita pergi semaya dunia, semaya pukul 7 lah. Kalau kita mati pukul 6, dia kira kita mati tak semaya. Betul. Nah, mati tak semaya. Masalah takut. Nah, jadi maknanya ingat bahawa apa yang ada atas bumi Tuhan ini adalah milik dia belaka. Bukan bumi lah, alam raya ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita syirik kepada Allah. Batu dah kata la ilaha illallah. Tolaklah kau semua makhluk. Tuhan yang sebenarnya bernama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini. Batu bila kita sebut nama Allah cukup dah. Allah. Merangkumi semua nama 99 nama Allah di dalam nama Allah SWT. 99 nama Allah duduk dalam nama Allah. Nah, saya kutub rahimahullah ta'ala berkata, apabila sifat mulkiyah yang dimiliki ini, yang hakiki ini benar-benar ternyata bagi Allah SWT saja, sedangkan manusia tidak mempunyai sifat mulkiyah sejak dari permulaan lagi. Sifat Allah, sifat hakiki dia. Tidak, sifat pemilik. Kita bukan milik. Tak ada gapo pemilik kita. Kalau kita kata hak saya, telinga hak saya, mata saya, kulit hak saya, apa jadi tua tu, kedubu habis dah.
Kalau kita tak buat bodoh sama lah setari bodoh dah kita ini tua kedua belakang dah rambut orang hitam jadi putih belakang. Kalau buat kita apa jadi putih, buat jadi hitam lah. Nah, sebab bukan milik kita, milik Allah. Kita ni hanya diberi amanah dekat atas bumi Tuhan. Inni ja'alu fil ardi khalifah. Allah jadikan bumi sebagai khalifah. Kita mari nak buat urusan atas dunia ni mengikut acuan Allah. Sibuat Allah wa man ahsan minallahi sibuah. Acuan mana lagi yang kita ni? Selain daripada acuan Allah Subhanahu wa taala, acuan mana mengikut Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka cuma orang yang dilantik menjadi khalifah atau sebagai wakil daripada Tuhan asal yang tunggal. Nah, kita ni wakil Tuhan. Mari kita taat bumi Tuhan, ikut syariat, ikut hukum Tuhan, ikut perintah Tuhan. Nah, Tuhan kita kata semayang. Tak payahlah kita duk serabut nak cari pahala. Dia gini noh. Kalau kita duk buat, okey aku semayang ni 25 darjat, okey tinggi dah mana dah 25 darjat tinggi di sisi Tuhan ni. Pahala banyak dah. Nah, cuba kata yang kita pergi ke Mekah lah dia. Satu waktu 100 ribu. Kalau kita duduk seminggu, kita ni duduk 6 hari, biasa duduk 6 hari. 6 hari 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 waktu. 30 waktu kali dengan 100 ribu, mana? 3 juta. Nih. Tuan-tuan bayangkan. Jadi kalau kita balik pun, kalau tak semai subuh pun tak apa dah, ada 300, tondok subuh, 27 darjah. Dia kira begitu. Saya tadi. Kita buat amal ibadat ni tak payah nak mengira begitu dah. Kita kira hak Tuhan suruh kita buat. Kalau nak kira pahala kita ni, macam kita ni kuli. Kuli buat kerja, kuli buat kerja dia nak mengupah, nak upah. Orang kita panggil orang mesin kupu, sudah mesin kupu, upah. Suruh sudah bagi kereta, upah. Upah pula, tak upah, tak lagi upah, tak buat. Tak lagi kita. Kita dengan Tuhan sudah semaya, ya Allah bagilah aku upah. Ini siapa? Sebab tu baik kita bersifat hamba. Hamba ni bila dia suruh, kita buat je. Kita buat. Mu nak bagi-bagi. Kak kita katalah, kita nak minta upah mana? Semaya, ya Allah, aku sudah sampai subuh ni, aku nak minta upah, bagilah 25 darjah, apa tu aku duduk dalam majlis. Tuhan tengok, mu tak ikhlas dengan Tuhan. Mu sahaja je ni. Nah, tengok-tengok semaya, aku sampai nguak. Takbir tadi nguak. Mu nak 27 darjah. No way, man. Masa tu Imam ada baca surah Insan ke surah Gabo tadi dia. Panjang dah lagi tu panjang tu Imam. Biasa keluar Allah. Tak marah aku tu Imam. Tapi jumpa dengan Imam senyum je. Padahal dah lagi dia dah mengopak aku tu Imam. Pas 27 darjah. Tak boleh. Biar kita menjadi hamba. Hamba ni ikut dia lah. Sebab kita tengok cerita filem dulu, ingat tak? Filem Kunta Kante. Kunta Kunti ke? Cerita orang hamba Abdi. Dia buat je. Penghamba Adam. Rupa Kunta Kunti tu cerita orang Islam je dia. Orang Islam. Jadi hamba Abdi orang. Jadi maknanya tuan-tuan, bila kita jadi hamba, ikut dia lah. Nak bagi makan kau, nak bagi minum kau, nak bagi apa. Ikut dia lah. Muka kita ni hamba. Tapi biasa tuan ni dia bagi makan lah. Ikutlah dalam piring kau, dalam ketah kau, dalam daun pisang kau. Mau kita ni hamba, ikut dia lah. Buat ni, buat. Basuh kain, basuh. Cari kain, kayu api, cari kain lah. Muka kita hamba. Nah, tapi boleh juga bersifat dengan sifat kuli. Tapi saya rasa kuli. Doa lain minta, sebab saya mengajar lah. Ya sudah mengajar, ya Allah, berilah aku. Walaupun memang boleh kita minta, tapi kalau makam darjat kita tu lebih baik kita duduk pada darjat hamba. Nah, macam saya mengajar, sudah mengajar, suruh. Ya Allah, alhamdulillah terima lah amal ibadat aku ni. Terima. Tapi kalau main ngajar, dia teringat ke sampul. Nah, kalau tak ngajar, tak dapat sampul. Ngajar, dapat sampul. Amal ngajar. Dapatlah sampul, tapi pahala tak ada. Nah, tapi kalau kita mari dengan sifat hamba, pahala dapat, sampo dapat.
Orang bagi ambil, tak bagi minta. Nah. Mana sapu saya? Reh. Waktu pula tanya, mana tak ada nasi lemak? Ha, tak ada nasi lemak, kira lah lah mengajar. Ha, jadi maknanya tuan-tuan, biar kita bersifat sifat hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Diskusi. Kerana itu wajib taat mengikut syarat-syarat tuannya yang melantik untuk menjalankan perwakilan itu. Ha, ikut syarat-syarat Tuhan. Kalau di segi hukum Tuhan kata thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan satu syariat, satu undang, satu peraturan. Muhammad mengkena ikut syariat hukum Tuhan. Jangan kamu ikut oleh hawa nafsu, orang yang menggunakan hawa nafsu. Kita duduk atas kapan dia kita ikut syariat Tuhan. Perintah Tuhan sembahyang. Nah, istiqamah. Kadang-kadang kita kedekut hangit. Tak hidup masih. Tak kerja. Tuan-tuan tahu sebab apa kita hidup masih. Bapa orang guna istilah, kalau orang kedekut tak hidup masih. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau tak hidup tu mani. Tak hidup kita ni banyak. Kalau mani, tuan-tuan banyak tak hidup. Penuh. Tarik. Dah mani. Nah, tak laku lah coklat kita ni. Nah, tak laku lah kita. Dah mani, tak hidup mani. Kita tidur pun tak tenang. Semut naik ambil keluar. Sebab tu dia jadi masif. Ada kita tidur semut pun tak kacau. Kita pun tak ada masalah. Tapi saya ingat apa ustaz, ustaz apa sebut dulu, Ustaz Hasan Syubri. Dia kata, tapi anak sebut gitu je. Dia kata, sebut tak hidup masif. Dia kata, tapi anak pun tak tahu lagi betul masif atau tidak. Tapi cuba-cuba entah masuk dalam bilik air, entah cabut korek tak hidup tu, rasa tak.